Timnas pelajar usia 15 tahun di bawah asuhan pelatih legenda sepak bola Indonesia, Rohi Putirai, digembleng di Sesko Angkatan Darat Bandung sebelum berlaga di ajang Iber Cup Elite 2020 mendatang. Selain berlatih fisik, pemirsa di sini para pemain timnas pelajar akan mendapatkan pembinaan mental guna menjadi pemain sepak bola profesional, seperti halnya mental para calon komandan TNI yang dididik di Sesko Angkatan Darat. Sebelum berlaga di ajang Iber Cup Elite 2020 yang digelar di Portugal, sebanyak 15 pemain tim nasional pelajar usia 15 tahun di bawah asuhan pelatih legenda sepak bola Indonesia, Rohi Putirai, digembleng di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskuad Bandung. Ke-15 pemain timnas pelajar ini akan berlatih di lapangan milik Seskuad yang merupakan salah satu lapangan dengan kualitas cukup baik dan terawat. Selain berlatih fisik, para pemain timnas ini pun akan mendapatkan pelatihan serta pembinaan mental guna menjadi pemain profesional. Seperti halnya mental para calon komandan TNI yang dididik di Seskuad. Diharapkan dengan fasilitas latihan yang didapat, pemain timnas pelajar di Seskuad ini dapat meningkatkan kualitas permainan sehingga mampu meningkatkan prestasinya di kancah internasional, terutama dalam ajang Iber Cup Elite 2020 mendatang. Target kita dengan kita memasuki berkap elit, kita akan bertemu dengan Akademi U16 dari akademinya klub-klub Liga Champion Eropa. Ya, seperti Madrid, Barcelona, MU. Nah, target kami adalah membawa anak-anak di ke sana dengan harapan bisa dilirik oleh klub-klub besar yang ada di Eropa sana. Nah, kami sudah melakukan komunikasi dengan mereka, apalagi kemarin ke Iber Cup bulan Juli lalu kita berhasil juara 3. Kita sudah memperoleh banyak komunikasi dengan mereka di sana. Mereka ingin melihat lagi bagaimana progres anak-anak kita dalam satu tahun ini. Dalam waktu ya tidak lebih dari 6 bulan ini untuk persiapan berangkat ke Portugal, ya saya berharap mereka bisa menyiapkan diri sebaik-baiknya dan bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, karena mereka ini adalah pahlawan-pahlawan kita walaupun masih anak-anak, ya perlu kita support. Timnas pelajar usia 15 tahun ini pun sebelumnya telah menorehkan prestasi sebagai juara 3 Iber Cup Elite 2019 dan mengalahkan beberapa tim favorit kelas Eropa seperti Barcelona, Manchester United hingga Real Madrid. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.